Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, pastinya masih di channel seputar Gcam. Di video kali ini saya akan share dan review kembali Gcam terbaru untuk teman-teman semuanya. Gcam yang akan saya review di video kali ini yaitu Gcam LMC82 Leica. Ya, seperti namanya, fitur unggulan dari Gcam ini yaitu fitur Leica-nya. Penasaran kan seperti apa hasilnya? Yuk simak terus video ini sampai habis. Namun di sini sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalian semuanya tidak ketinggalan video-video Gcam dan config terbaru lainnya dari channel seputar Gcam. Oke teman-teman, baik sekarang kita lanjut. Nah untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya restore config Super Leica by seputar Gcam. Dan di sini sudah ada beberapa fitur seperti AWB yang bisa kita atur di sini. Kemudian ada exposure, kemudian ada res. Nah, di bawah sini juga ada fitur unggulannya yaitu fitur Leica-nya. Kemudian di bawah sini lagi ada fitur LDR. Setelah itu di sini ada manual ISO ya, teman-teman, yang bisa kita atur dari auto sampai dengan 50 1200. Kemudian di sampingnya ini sudah ada shutter speed ya teman-teman. Setelah itu di bagian kanan ini, bagian atas ini sudah ada ultrawide dan juga makro. Oke, di sini akan saya clear data terlebih dahulu agar nanti teman-teman semuanya paham urut-urutan cara penginstalannya. Oke, di sini saya akan clear data terlebih dahulu supaya nanti semua pengaturannya standar. Oke. Dan di sini untuk APK-nya tidak terlalu besar ya, teman-teman. Kita cek dulu di sini. Untuk ukuran APK-nya di sini sebesar 103 MB. Oke, langsung aja di sini kita buka Gcam LMC-nya. Nah, di sini seperti biasa kita klik izinkan, kita izinkan aja semuanya. Oke, kita klik selesai. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman, masih kosong, belum ada fiturnya. Jadi di sini kita masuk ke tutorial pemasangan config-nya. Kita masuk ke setelan Gcam-nya terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke setelan Gcam-nya, kemudian kita pilih yang opsi image processing. Setelah itu kita scroll paling bawah, kita pilih yang save the config. Langsung aja kita klik yang tulisan use. Ini nanti bertujuan untuk membuat folder Gcam dan folder LMC82. Setelah itu kita back ya teman-teman. Kita masuk ke file manager. Jangan lupa nanti teman-teman di download dulu file config yang udah saya sediakan di deskripsi. Oke, kita cari file config yang udah kita download tadi. Ini dia Super Leica by seputar Gcam. Langsung aja di sini kita salin ataupun kita pindahkan ke folder LMC. Kita cari folder LMC. Ini dia folder LMC82. Setelah itu langsung aja di sini kita tempel ataupun kita pindahkan. Setelah itu kita masuk lagi ke Gcam-nya ya, teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke Gcam-nya seperti ini, kita ketuk aja dua kali di samping tombol shutter untuk restore config-nya. Setelah itu kita pilih file config yang udah kita download tadi. Kemudian kita klik aja yang tulisan use. Oke, jika sudah muncul menu dan fitur seperti ini, maka config-nya sudah berhasil kita restore. Oke, di sini kita matikan dulu fiturnya. Kita coba dulu di sini untuk mode kameranya. Untuk rinciannya seperti ini, HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan. Rasio gambarnya kita pakai rasio 4:3. Setelah itu kita tapkan ke objeknya, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu aja dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi Gcam ini dan config yang saya buat ini untuk hasilnya cukup bagus ya teman-teman, baik dalam kondisi low light maupun dalam kondisi terang. Oke teman-teman, untuk hasil mode kamera Gcam LMC82 menggunakan config Super Leica by seputar Gcam seperti ini. Untuk gambar yang dihasilkan di sini nggak over saturasi dan nggak over exposure juga. Untuk hasilnya ini cukup natural ya teman-teman.
Untuk detailnya pun di sini masih kelihatan cukup detail. Oke, sekarang kita coba tes di sini Leica-nya. Langsung aja di sini kita klik yang Leica. Setelah itu kita tapkan objeknya seperti ini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi di sini saya tes menggunakan Redmi Note 9 dan Redmi Note 8, kemudian Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Walk ya, teman-teman. Tapi untuk videonya di Redmi Note 8 untuk stabilisasinya ini enggak bisa stabil ya, teman-teman, kecuali di Poco X3 NFC. Oke, kita cek hasil dari Leica-nya. Dan ini hasil dari Leica-nya ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini untuk gambar yang dihasilkan sedikit lebih vignette. Dan ini cukup bagus ya, teman-teman. Dan untuk gambarnya pun ini lebih smooth dibandingkan dengan mode kamera biasa tadi. Ini mode kamera biasa dan ini tadi Leica-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba tes di sini menggunakan mode malam. Oke, ini kita udah masuk ke mode malam. Rinciannya seperti ini. Leica-nya kita matikan terlebih dahulu. Dan untuk HDR-nya tetap kita pakai HDR yang disempurnakan. Rasio gambarnya kita pakai rasio gambar 4:3. Langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya, langsung kita shoot. Dan ini cuaca lagi kurang bagus ya, teman-teman. Baru selesai hujan, jadi untuk hasilnya kurang maksimal. Tapi nanti teman-teman bisa coba sendiri dalam kondisi cahaya yang cukup. Oke, langsung aja kita cek hasil mode malamnya. Dan untuk hasil mode malam Gcam LMC82 menggunakan config Super Leica by seputar Gcam seperti ini. Cukup bagus, bisa teman-teman lihat di sini untuk hasilnya di sini lumayan cukup terang. Detailnya pun di sini cukup detail ya, teman-teman. Oke, kita coba tes lagi di sini, coba kita aktifkan Leica-nya. Dan ini bisa teman-teman lihat kondisi aslinya di sini cukup gelap. Minim cahaya ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba tes. Sorry, ini mode kamera. Tadi kita coba tes mode malam ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Oke, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, teman-teman, untuk hasil Leica menggunakan mode malam seperti ini. Dan ini untuk hasilnya lebih smooth dibandingkan dengan mode malam biasa tanpa mengaktifkan fitur Leica-nya. Ini untuk dynamic range-nya cukup bagus ya, teman-teman. Untuk saturasi nggak over di sini. Dan untuk detailnya pun di sini cukup bagus. Oke, sekarang kita coba tes ngambil beberapa objek orang. Sekarang kita coba dulu mengambil objek orang menggunakan mode kameranya terlebih dahulu. Untuk rinciannya seperti ini, HDR-nya kita pakai HDR Plus, rasio gambarnya kita pakai rasio 4:3. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya. Setelah itu kita zoom sedikit ya, teman-teman. Dan di sini juga ada tambahan menu, bisa langsung zoom 2 kali seperti ini. Dan di sini kita coba tes, kita zoom sedikit aja seperti ini. Kita tapkan ke objeknya, langsung kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nah, seperti ini untuk hasil mode kamera Gcam LMC82 menggunakan config Super Leica by seputar Gcam di objek orang. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detailnya memang benar-benar cukup detail. Untuk warna yang dihasilkan pun di sini cukup natural, nggak over saturasi sama sekali. Jadi recommended sekali untuk teman-teman semuanya yang suka dengan Gcam yang hasilnya itu lebih natural. Oke, kita coba lagi di sini mode kamera dan di sini kita aktifkan fitur Leica-nya. Oke, seperti ini, langsung kita tapkan ke objek orangnya, kemudian kita zoom sedikit, langsung kita shoot. Supaya nanti bisa kita bedakan Leica-nya dan kamera biasa ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita cek untuk hasilnya. Dan ini dia hasil Leica Gcam LMC82 menggunakan config Super Leica by seputar Gcam. Cukup bagus, ini hasilnya perlu kita edit-edit lagi ya, teman-teman.
cukup natural untuk hasilnya. Dan ini nanti misalkan kita edit menggunakan Lightroom juga nggak perlu banyak lagi yang kita edit, cukup kita tambahkan kecerahan sama saturasinya kita naikkan sedikit, hasilnya nanti sudah lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan mode potretnya ya teman-teman. Coba gesernya ke kanan. Oke, di situ aja. Untuk rinciannya seperti ini teman-teman. HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, retouch wajah kita matikan aja. Untuk Leica-nya di sini kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita beralih ke mode potret, langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya. Kemudian langsung kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, untuk hasil mode potret Gcam LMC Leica by Seputar Gcam seperti ini ya teman-teman. Maksud saya config-nya Super Leica by Seputar Gcam. Hasilnya seperti ini. Untuk bokehnya di sini benar-benar cukup rapi, nggak ada miss sama sekali. Bisa teman-teman lihat di sini nggak ada kebocoran ya teman-teman. Detailnya pun masih kelihatan cukup detail. Oke, kita coba lagi di sini. Kita coba aktifkan di sini Leica, kemudian exposure-nya juga kita aktifkan. Kita beralih lagi ke mode potret. Langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya. Kita zoom lagi seperti ini. Langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke teman-teman, seperti ini untuk hasil mode potret Gcam LMC 82 menggunakan config Super Leica by Seputar Gcam. Bagus banget di sini untuk dynamic range-nya. Dan untuk warna pun di sini nggak over saturasi. Detailnya pun masih kelihatan cukup detail. Di warna kulit pun ini nggak kemerahan ya teman-teman, benar-benar cukup natural. Oke, sekarang kita coba tes ngambil objek orang menggunakan mode malam. Oke, di sini Leica-nya kita matikan, exposure-nya pun di sini kita matikan terlebih dahulu. Kita beralih ke mode malam. Langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, teman-teman, untuk hasil mode kamera Gcam, maksud saya seperti ini untuk hasil mode malam Gcam LMC 82 di objek orang menggunakan config Super Leica by Seputar Gcam seperti ini. Cukup detail ya teman-teman, untuk hasilnya bisa teman-teman lihat ini. Ini tadi sudah kita zoom 2 kali. Nah, sekarang kita coba tes ngambil objek kecil menggunakan Gcam ini. Lebih tepatnya mengambil objek makro ya teman-teman. Jadi di sini caranya seperti ini. Untuk objeknya ini udah dapat. Caranya kita tapkan ke objeknya seperti ini. Setelah itu kita zoom ya teman-teman. Kita zoom seperti ini. Oke, kita zoom lagi. Misalkan udah fokus, langsung aja kita shoot ya teman-teman. Tapi di sini untuk rinciannya seperti ini, HDR-nya kalian pakai aja yang HDR tengah ini supaya nanti proses pengambilannya nggak lama. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, langsung di sini kita cek untuk hasilnya. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini, mode makro auto menggunakan config Super Leica by Seputar Gcam. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detailnya memang benar-benar cukup detail. Untuk warna yang dihasilkan pun ini nggak over ya teman-teman, cukup natural. Dan sekarang kita coba lagi di sini. Di sini kita coba aktifkan Leica-nya. Oke, kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini. Setelah itu kita zoom lagi ya teman-teman. Oke, kita tapkan lagi ke objeknya. Oke, udah fokus seperti ini, kita zoom lagi. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya. Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Oke, untuk hasil
mode makro auto, dan ini fitur WiK-nya kita aktifkan seperti ini ya teman-teman. Cukup bagus untuk hasilnya. Dan untuk bokehnya pun ini benar-benar cukup rapi. Untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail. Oke, baik. Sekarang kita coba tes mengambil beberapa foto di malam hari menggunakan Gcam LMC82 Leica ya teman-teman, menggunakan config Super Leica by Seputar Gcam. Jadi sekarang kita coba tes dulu mengambil mode kamera terlebih dahulu. Untuk rinciannya seperti ini. Ini untuk HDR-nya kita pakai aja yang HDR disempurnakan. Kemudian untuk rasio gambarnya kita pakai rasio 4:3. Oke, langsung aja kita shoot. Oke, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cukup smooth dan lumayan cukup detail. Ini posisi mode kamera. Sekarang kita coba tes masuk ke mode malam. Dan untuk rinciannya seperti ini. Astronya kita matikan aja. Kita coba tes untuk mode malam biasa terlebih dahulu. Untuk rasio gambarnya kita pakai rasio 4:3. Kita tap dulu fokusnya. Oke. Misalkan sudah fokus seperti ini, langsung aja di sini kita shoot. Ini untuk timenya cuma 2 detik aja ya teman-teman. Untuk prosesnya, jadi hasilnya udah muncul. Coba langsung aja di sini kita cek untuk hasilnya. Dan untuk hasil mode malam Gcam LMC82 Leica menggunakan config Super Leica by Seputar Gcam seperti ini. Bisa teman-teman lihat ini untuk hasilnya lumayan cukup bagus ya. Suasana malamnya masih kelihatan. Dan untuk detailnya ini lumayan masih cukup kelihatan detail. Oke, sekarang kita coba tes masih menggunakan mode malam biasa. Ini kita gunakan fitur unggulannya itu fitur Leica. Langsung aja kita klik fitur Leica-nya. Nanti kita bandingkan ya teman-teman hasil Leica-nya dan hasil mode malam biasanya. Oke, langsung aja di sini kita cari fokusnya. Kira-kira sudah fokus seperti ini, langsung aja kita shoot. Jadi memang sengaja saya lama uploadnya dikarenakan karena cuaca juga di sini lagi kurang bagus ya teman-teman. Dan berhubung cuaca lagi kurang bagus, saya juga menyempatkan untuk menyempurnakan config Super Leica by Seputar Gcam ini. Dan untuk hasilnya pun lumayan cukup bagus, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Langsung aja kita cek hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasil mode malam Gcam LMC Leica by Seputar Gcam. Maksud saya menggunakan config by Seputar Gcam. Ini fitur Leica-nya tadi kita aktifkan, kita geser lagi, dan ini fitur Leica-nya kita nonaktifkan. Jadi keunggulannya di malam hari, misalkan fitur Leica-nya kita aktifkan, ini untuk detail gambarnya di sini lebih jernih lagi ya teman-teman dibandingkan dengan fitur Leica-nya yang kita offkan tadi. Oke, baik, sekarang kita coba tes di sini. Kita matikan dulu Leica-nya. Di sini coba kita tes di mode malam, kemudian astronya di sini kita aktifkan. Oke. Jadi nanti teman-teman usahakan ini bintang ini yang ada logo bintang di tombol shutter-nya dihilangkan aja, contohnya seperti ini. Kita shoot dulu sekali. Kenapa saya bilang usahakan tombol bintangnya ini kita matikan supaya nanti hasilnya dia nggak noise ya teman-teman. Udah saya coba tes juga tadi. Memang kadang-kadang rada ngebug. Oke, kita tunggu aja dulu. Ini bisa juga nanti teman-teman bisa langsung di stop juga misalkan hasilnya udah muncul. Dan ini sempurna ya teman-teman untuk hasil mode astronya. Coba kita cek. Oke, ini barusan kita dapat juga leak trailnya. Kita cek untuk hasilnya, dan untuk hasil mode astronya seperti ini. Masih kelihatan cukup detail juga. Namun keunggulan di mode astro ini dia minim noise. Oke, kita coba geser di sini ke tempat yang berbeda. Kita cari dulu. Oke, ini udah kita geser ya teman-teman tempatnya. Oke, kita coba lagi di sini.
ini posisi astronya aktif. Nah, misalkan untuk tombol shutternya ini logonya logo bulan, dia nanti tetap akan aktif astrofotografinya ya teman-teman. Beda seperti gcam-gcam Pixel 5 seri lainnya seperti BSG. Dia misalkan untuk logonya seperti ini di seri gcam Pixel sebelumnya, dia akan tetap masuk ke mode malam biasa, berbeda dengan gcam ini. Oke, misalkan udah fokus seperti ini, langsung aja kita shoot. Nah, seperti ini, padahal ini memasuki mode malam biasa ya teman-teman, karena tadi kita lihat di tombol shutternya itu untuk logonya itu logo bulan, berarti dia mode malam biasa. Dan ini timenya kita dapat 1 menit kurang lebih 1 menit 8 detik ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu prosesnya sampai 30 detik, nanti langsung kita stop aja. Dan menariknya lagi, di versi Gcam LMC ini untuk hasilnya itu bisa langsung kita cek melalui Gcamnya langsung tanpa perlu kita cek melalui galeri. Oke, hasilnya udah muncul, langsung aja di sini kita cek untuk hasilnya. Oke, baik teman-teman, untuk hasilnya seperti ini, cukup bagus ya. Dan ini nggak ada noise sama sekali, suasana malamnya pun masih kelihatan cukup bagus dan nggak over saturasi juga. Oke, sekarang kita coba tes di sini, kita aktifkan fitur unggulannya yaitu fitur Leica-nya. Oke, kita masuk ke mode malam. Jadi teman-teman, di sini poinnya untuk mencari fokus, misalkan kalian menggunakan fokus auto untuk mencari fokusnya seperti ini, cukup kalian tap aja ke objek yang ada cahaya seperti ini. Misalkan nanti kira-kira sudah fokus, langsung aja teman-teman shoot. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan sama saya, kenapa waktu kita shoot di mode malam itu hasilnya ngeblur, dan itu dikarenakan karena kurang fokus. Jadi ada juga di beberapa gcam itu ada beberapa fitur di menunya itu ada mode fokus tak terbatas ya teman-teman. Jadi misalkan kalian kesulitan mencari fokusnya, kalian bisa menggunakan fokus tak terbatas. Oke, ini timenya kita lihat tadi 1 menit lebih, tapi 40 detik langsung stop ya teman-teman, dari gcamnya langsung tidak saya stop. Oke, dan ini hasil mode malam astrofotografi Gcam LMC menggunakan config Super Leica by seputar Gcam. Dan ini tadi kita aktifkan fitur Leica-nya, kemudian ini tadi kita matikan fitur Leica-nya. Ini yang membedakan di mode malam ini, hasilnya itu lebih smooth ya teman-teman, dan lebih detail lagi dibandingkan dengan fitur Leica yang kita matikan tadi. Ya, ini untuk hasilnya beda-beda tipis ya teman-teman, balik ke selera teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Untuk beberapa hasilnya teman-teman bisa cek di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tetap stay on terus di channel seputar Gcam. Nantikan juga Gcam-Gcam menarik lainnya di channel ini.